Apih mana Apih? Kosong anjir. Sini kayaknya nih. Woi, woi. Apih? Woi. Ngapain lu? Buang air. Yeay, ini kandang, beresin dulu kandang. Salah. Ntar udah jam berapa ini? Nanggung men. Eh boro. Cepat. Ntar. Bau lagi anjir. Bukan mana ada bau, dari bau. Jangan cok. Dasar. Oke. Beresin kandang. Daripada bukan di celana sih. Gabe ya. Gak apa-apa. Makanya gue suruh beresin ini makanya. Siapa tuh? Mana orang minum dia? Di sini pak. Gue tadi udah beresin orang minum pak. Tuh kan. Tadi udah beres-beres dua tuh, udah ganti koran tuh, jemur tegu. Cuma berhubung perut saya sakit, kita dulu lah. Pantesan ngilang lu, cariin. Bapak yang sakit mana ya? Yang sakit. Oh, orang ngobatin bapak sakit, men. Pakai apaan? Nih. Anjing. Daun apa? Daun apaan itu? Daun keputihan. Daun sirih. Sama lu dipakai juga enggak? Enggak lah. Ngapain gua coba pakai daun sirih? Nih. Duh. Apa tuh? Ini teh Ivory Ball Python. Tuh. Ih, beran diri gitu ya. Makanya flu dia, makanya lagi direndam pakai air. Jadi kalau ular flu itu enggak boleh dijemur tanpa air. Dia harus direndam. Kalau dijemurnya enggak pakai air, oke, si ingus atau si leho kita enggak gumpal, enggak badeng jadi korong. Airnya lainnya. Kayak mati, men. Jadi kudu pakai air gitu. Jangan dikasih daun sirih, jadi sirih itu antibiotik. Coba dilumurin di muka. Jangan dulu. Kan biar putih. Tak kena corona. Bukanlah sirih buat pemutihan. Bukan ini buat obat flu. Kalau buat hewan. Oh itu berendam gitu ya? Soalnya kan lagi flu dia, lagi minum tuh. Ini juga lagi dijemur di awal kupur. Biar kupur. Ya oke, bisa panas sebenarnya temen kasihan. Dia itu reptil yang pencernaannya lumayan cepat daripada ular. Makan 3 hari pas tadi udah bok ya. Cepet amat. Joko kasera me, kerma goreng, kasera apa? Jadi kerung ya wak. Jadi kasera apa? Nah, nih apa tuh? Ini teh kadal atau biawak. Kadal apa biawak? Ini kadal, biawak. Yang kadal mana? Ini. Ini. Oh, ini biawak. Ini kadal. Oh, ini berarti ya kadal. Kadal biawak. Yang goblok siapa sih? Biawak kadal. Tuh kan, bener kan? Kadal, ini biawak. Lu tau gak ini mangap itu. Ini kadal apa? Kadal apa itu? Ini teh blue tongue skin. Bahasanya gaul ya. Gak ngerti gua. Siapa? Blue itu biru men. Tapi warnanya gak biru. Lidahnya noh. Oh lidahnya doang biru. Lidahnya biru. Nah ini di Papua itu sering dikambing-kambingkan di fitnah. Katanya ular berbisa tinggi. Ular? Katanya kan berkaki. Ya kan dia ngumpet. Kalau ngumpet di padang-padang savana aja. Emang pernah? Karena ditinggal di Papua. Jadi kalau di Papua itu sebut ular. Ular paling berbisa tinggi. Padahal bukan, ini ada dead ender. Jadi kayak dead ender bentuknya pendek, kakinya kecil. Itulah. Tapi ini gak berbisa? Enggak.
enggak mau cobain digigitin? Kok gak mau, cobain aja sama lu. Bisa kita kejepit pintu, Pak. Ada bunyinya. Dia kecil banget. Apa dia? Dari mangapmu ada? Itu mangap mulu itu. Dia salah. Oh iya, itu lidahnya biru. Ih, iya biru. Apa yang gua bilang? Mu. Ini lidahnya apa? Pink. Itu lidahnya. Tuh, apa biasa aja lidahnya tuh. Orang lagi berenang. Gua mau jemur. Apaan lagi? Bos. Cari aja di Google. Kayak macan ya. Yang lagi sakit ini ya. Itu hewan panas dikit. Itu sakit biasanya gara-gara apa, flu-flu begitu? Biasanya mah kalau flu itu sirkulasi udaranya kecil, ini kayaknya mah di gag. Tahu gag? Apa? Di box kayak gitu, kayak box. Jadi sirkulasi udaranya kecil, lembab lagi karena. Jadi flu dia jarang jemur kayaknya sama. Oh, jarang kena matahari ya? Pasien baru. Tapi yang sampai ada lagi. Berabe lu. Kalau kerjaan aja. Hei, wangi ya? Jilat? Nggak, oh, berarti pernah? Nyepah, nyepah. Lu tau nyepah nggak? Nyepah apa tuh? Makan di sini pakai buat nyiri. Oh, nyiri. Pakai kapur. Oke. Okay.
buat para muncung loper anjing. Muncung loper apaan itu? Kenanya muncung pak, di mana nama asli Apri aja. Nyokap bokap bikin nama Apri Priyono, buset susah banget itu mikirnya. Dipanggilnya? Kata muncung. Nah, gak apa-apa bagus sih. Yaudah, buat muncung ajai. Berhubung si akunya panas banget jadi hinya itu. Ayo kok kesana dipoikin tuh, kok kameramen. Ulang ya saya kan iya teh enggak boleh. Udah dunya haridang bari ibak ya.